Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini, Jumat 5 Agustus tahun 2022 berjumpa di dalam kegiatan canting malam dan juga latihan meditasi. Bagi bapak dan ibu yang baru bergabung, bisa bersiap diri. Nanti dibuka buku cantingnya di halaman 21, serta buku parita suci nanti dibuka di halaman 71 kita akan membacakan yakni parita-parita keberkahan parita-parita perlindungan semoga di malam yang baik saat ini di mana kita masih punya kesempatan untuk menyisihkan waktu di dalam memperkokoh keyakinan kepada tiratana mengingat kembali ajaran-ajaran luhur guru agung sang buddha semoga segala kebaikan yang hari ini kita lakukan semoga menjadi kumpulan kebajikan yang mendukung yang menghantarkan pada kebahagiaan kesejahteraan Kemajuan keberhasilan, semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat, semoga yang saat ini di dalam kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi, para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga. Yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia dengan apa yang hari ini kita gunakan di dalam kebajikan. Semoga semuanya berbahagia. Sekarang, Ibu Bapak bisa persiapkan dirinya. Bante akan mengawali puja pada malam hari ini. Dengan penyalaan lilin dan dupa di altar Guru Agung Sang Buddha di sini. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama. Araheng sama-sama budo bagawan, budang bagawa

ya mam ha ko mayang bagawantang saranang kata udisa papacita yuno bagawasata ya sacamayaang bagawa hitang bagawantang sasa damang sasa waka api pojaya ma handanda nikmayantang bagawantang wacaya apika kayitung. Ba nama karan cewak Mbudha Nusatik nayancak karo maseak musabaga sama sambudhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. TANGKU PANA TANG EWANG KALYANU KITI SADU ABU GATU ITI PISU BAGAWA ARAH HANG SAMA sambudu. We jacaraanaam Pano Sugato Lokawihu Anu ta Purre saddammakaraati Sahe wamanu Handa mayang buddha pituting. Handa mayang buddha pikiting. Karumase but warahantawaratadikunah. Biuto Sudha Binyaana karuna isamakatato Buheio Sucanatang Kamalang Wasuru Wand mahang Tamaraang, Sirasa jinendang, Budhoyosa bebaninang, Saranang kemamutamang, Patamanu satitanang, Wandhamitang sirenahang, Buddha sahasmida sova Buddha me sammikesaro Buddha dukkasagatacca vedanta citta Buddha saha niya demi sari ranci witan cari sami buddha sewa subuditang nati anyang Pudome saranang warang, Etena sajawa jena, Wadih yang satu sasane, Pudang mewandamanena, Yang punyang pasutang Ida, Sape pi antara yame, Mahesung tahasate jasa. Kayena wajaya wajetasawa, Budekukamang pakantang meyang, tutuh patikah hantu acayan kalantare sang waritung wabute pendama yang dhammanusati nayang karomase suwakato bhagavata dammo sanditiko akaliko ehipasiko

amma pikitting karomase swakata tadigunayo gawase naseyo yomma kapaka pariya devimmokapedo Damu gula kapatana tadadari-dari. Wanda mahang tamaharang waradama metang. Saraang kemamu mamut tamang Dutian nua satetanang Wamitang sire nahang Damasmidah soa Damum me samikisro Dhammo duka sagata ca wida ta hita dhamma sahang demi sariran jiwitan dan tohang sami dhamma sewa nati natime saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawa Wahe yang satu saane daangmewanndaman yang pun menyangng pasututan Iha sap antara yame mahe sung tasate aja sa gayena wacaya wa cetasawa wa kukamang pakantang meyang dammu patika hantu acayantang kalantare seng waritung wa damme Pandamayang sang kanu sate nayang karomase supate pano bagawato sawaka sang bu ucupate bagawato sawaka sanggur nyaya pati panno bhagavato samvaka sangku sami cipati panno bhagavato samvaka sangku ya didang catari purisa ni atapurisa sbaga sabagawato samwakasangku. sangku Ane yo pahuneyo ndane yo Anjali kar ni Anu tarang punya keang loka Kanmaang Sgaitting karo mase Sadam maju Supatipatiguna dito Yota Sela diamamapawara saya kayia cito Wanda mahang tamaria naganangng susuthang Sangku yo sappaninang Saraangke mamu tamang. Tatiya nu sati tanang wandami tan sirena sang kasahas soa sang gumesa mikesaro sang Widata cahita sami sangka sahang niya demi sariran cewitan cedang puan dan tuhan cari sami sangka suapati na timme saranang anyang sangkum saranang warang ete nasa sa wade yang satu sasane Sanggang me nena yang punya pasutan ida, sebebi antara yame mahesungta sate jasa kayak nak wajah wace tasawa sangkek. Kamang pakantang meyang, Sangku patikah hantu ajayantang, Kalantare sang waritung wa sangke. para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Selanjutnya dibuka buku Parita Suci halaman 71. Kita akan membacakan yakni Parita-parita keberkahan, Parita-parita perlindungan. Bante akan mengawali dengan membacakan Dewata Aradana, parita suci halaman 71. Samanta cakawale su, atra kacandu dewata sadamang Sunantu sagamu kadang. Sagi kami carupe. cantalike.

Om ma caya ndu dewa jalathala visame yakakandabanna ka tetanta santikeyang Muni huwa rawa janang, sunantu, Budha dasana kalo ayam badanta, Dhamma anak kalu ayam badan ta sangka payirupa anak kalu ayam badan ta Buddha Bhagava to Pupapanna makarang Karuma se Namo tassa Bhagava to Namo tassa bhagavato arahato samma SAMBUDDHASA Namo tassa bhagavato arahato samma SAMBUDDHASA Handamayang sarana ke patang bana maseh, budhang sarana kacami, damang sarana kacami. Sanggang sarat nang gacami Du tiam pibudang sarat nang Gacami Du tiam bidamang sarat nang gacami Du tiam pisanggang sarat nang kacami. Tati hampi buddhang sarak nang kacami. Tati hampi sarak nang Tati hampi sanggang sarak nang gajami. Selanjutnya, halaman 75, Saca Kiriagata, Parita Suci, halaman 75. Banda mayang, Saca Kiriagata, yo, bana Nati me saranang anyang, Budu me saranang warang, Ete nasa jawa jena, Sotite hudu sabada, Nati คำมุมเมียสารนังวารังเอเทนัสจาวาเจนะโสติเตหหตุสปะดานนาทิเมสารนังอัญญังสังคุมเมสารนังวรังเอเทนัสจะว Kita bacakan terjemahannya. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, halaman 92 kanda parita parita suci halaman 92 handama yang kanda paritang banamase

Meng dipadke hime jato padhe hime meang metanga bahu padhe hime Maang apako hin si Maanging Mamang jatuh padu hingsi, mamang hingsi bahu padu. Sabe sata, sabe panang, sabe buta cakewala, sabe badra nipasantu.

Puna Nabi Musika Kata Meraka Kata Me Parita Pati Kamantu Sohang Namo bagawato. Namo Satana sama sambuddha nan cinta kasihku pada suku ular wirupaka cinta kasihku pada suku ular erapata cinta kasihku pada suku ular capia puta cinta kasihku pada suku ular kanha tamaka, Cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki dua. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki empat. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku. Semoga. Makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku. Segala makhluk, segala kehidupan, segala yang terlahir tanpa kecuali. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Janganlah ada dosa apapun pada mereka. Tak terbatas daya Sang Buddha, tak terbatas daya Dhamma, tak terbatas daya Sangka. Segala makhluk melata seperti ular, ketungging, lipan, laba-laba, tokek, dan tikus adalah terbatas daya mereka. Telah kubangun penjagaan, telah kubangun perlindungan. Silakan makhluk-makhluk menyingkir dengan damai. Aku ini pemuja sang bagawa, pemuja tujuh sama sang Selanjutnya, halaman 97, Bojangga Parita, Parita Suci, halaman 97. Anda mayang.

Sanāhanaịāānāia Niānā yachaōia ē tenāsa jaā tēna so thi te hō tu sapāha Ekaming Ilane dukite diua Bocang Geataai te, bo te catang apian di tua Roga muncinging suangkane Eteasa eka dhamma racci pi gelanena pipilito cundate rena tanñeva bana petu nasadaran sammo Amāōtā siānā su ēēāsajaātēā so te teho tu padahaāī ngā ca abaha Tiā Nam Bimāhe siangmāāha ki patano pati dhamatang ete nasa Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wiria piti dan pasadi faktor lainnya lagi adalah samadi dan upk ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh sang mahamuni yang maha tahu bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung Menjenguk yang Arya Mogalana dan yang Arya Kasapa yang sedang menderita sakit, beliau membabarkan tujuh faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga anda sejahtera selalu suatu ketika sang dama raja sendiri menderita sakit meminta yang Arya Cundatera mengulang suta itu dengan seksama beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu berkat pernyataan kebenaran ini Semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap bagi kilesa yang telah dimusnahkan oleh sang jalan berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga Anda sejahtera selalu. selanjutnya halaman 105 Dewata Uyojana Parita Suci halaman 105 Handa Mayang Dewata Uyojana Katayo dukapata cani duka baypata cani baya sokapata cani soka, soka. on sap pipani non Eta wataca amhehi, Sambatang punya sampadang, Sabidewa nomodantu, Sabasampati sirdia, Danang dadantu sadhaya, silang rakan tu sabda bawana pirata huntu, kacantu dewata kata sabi buddha balapata pacekanan cak yang balang arahanta nancate jena rakang bandam misabasoho Semoga semua makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka, yang tercekam ketakutan terbebas dari ketakutan, yang terundung kesedihan terhindar dari kesedihan. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Berdanalah dengan penuh keyakinan rawatlah sila setiap saat. Gemarlah mengembangkan batin. Para dewa yang telah datang, dipersilahkan kembali. Dengan kekuatan para Buddha, beserta kekuatan para Paceka Buddha, dan dengan daya para arahanta seluruhnya, aku membuat perlindungan. Selanjutnya, kembali ke buku canting halaman 31. Atita Paca Wekanapata. Pandama yang atitap cawe karena patah, apa cawe ketua yang jiwarang paributang

ya wate wahe riko pinapate chadanatan ajamaya apacavekitwayo pindapato pariputto

iti puranan cawe ja danang kami nawan ja danang na upa ya bawi sati anawa jata japa haro jati A apa cawe e ketua cewarang par a apa cawe e ketua sena sanang pariputan tang ya ta sapati unha sapatikataya dang sama kasawata tapa sering sapa sanang pati kata ya wade wa dewa naramatang aja maya apa cawe ketuayo, kila na pesa japari karo pariputo soya wadewa wa upananang weya padikanang.

Brahma Vihara Paranang Karumase Sapi Sata Sukita Hontu Nia Duka Hontu Awera Hontu Apia apa Hontu aneka hontu suke atanang pariharantu sapi sata duka pamucantu sapi sata malada sampati to wika cantu

Papakangwa wa ta sadaya San Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga semua makhluk berbahagia. Bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri. Lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri, perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk. Perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sa sadhu, sadhu. sadhu. Para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, baru saja kita membacakan parita-parita keberkahan, parita-parita perlindungan. Selanjutnya, kita akan menggunakan waktu untuk bermeditasi selama... 30 menit setelah itu barulah membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam kolom live chat. Sekarang ibu bapak yang ada di rumah bisa bersiap diri. Perhatikanlah Sebelum bermeditasi, untuk memastikan kenyamanan di dalam mengambil sikap duduk sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru, Anda bisa memperhatikan kaki Anda. Rasakan kenyamanan, jadi sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru. Pastikanlah kenyamanan tubuh jasmani telapak tangan bisa diletakkan di pangkuan, ataupun juga bisa diletakkan di atas lutut. Kemudian, tulang punggungnya ditegakkan, terkhusus bagi bapak dan ibu yang punya kecenderungan banyak berpikir, banyak melamun. Cobalah selama nanti bermeditasi, arahkanlah perhatiannya, terkhusus pada tubuh jasmaninya. Anda berusaha untuk meletakkan perhatiannya pada tubuh jasmani, agar pikirannya tidak berkelana pergi keluar. Memikirkan apa yang belum terjadi termasuk memikirkan apa yang mungkin telah terjadi. Sebisa mungkin arahkanlah perhatiannya pada di sini dan saat ini. Bawalah perhatian Anda kembali ke dalam. Jadikanlah tubuh jasmani sebagai landasan perhatian, meskipun di antara bapak dan ibu mungkin ada sesuatu yang dipikirkan yang mungkin rasanya penting sekali, sampai kadang-kadang sulit untuk dilepaskan. Tetapi ingatlah. Selama ibu bapak bermeditasi, pemikiran-pemikiran yang tidak ada kaitannya dengan saat ini, tolong diabaikan dulu. Sepenuhnya perhatiannya diarahkan pada di sini dan saat ini. Sekali lagi, sekarang ibu bapak bisa memeriksa tubuh jasmaninya. Jadi mulai dari kaki ke bawah terkhusus yang biasanya gampang sekali untuk menimbulkan ketidaknyamanan, Anda di awal arahkan perhatiannya untuk membuat terkhusus kakinya terasa nyaman. Termasuk juga yang duduk mungkin tidak di lantai, Mungkin duduk di kursi sebisa mungkin, yang punya kecenderungan untuk berpikir, "Melamun, cobalah arahkan perhatiannya kembali ke dalam, jadikanlah tubuh jasmaninya sebagai landasan untuk diberikan perhatian." Bante akan memasang pewaktunya. Kita akan meditasi selama 30 menit. Kita akan meditasi selama 30 menit. Bagi yang mengenakan kacamata, kacamatanya bisa diletakkan. Ya, sekarang ambil sikap duduk yang nyaman. Perhatikan tubuh jasmaninya. Jangan terburu-buru ya. Jadi pastikan jasmaninya terasa nyaman. Tulang punggungnya diusahakan untuk tegak tetapi tetap rileks, tidak kaku kepalanya juga tidak terlalu menunduk, juga tidak mendungak. Sebisa mungkin, ya, senyamannya bagi Anda. Sekarang, pejamkanlah mata masing-masing. Kemudian, arahkan perhatiannya pada tubuh jasmani Anda bisa mengawali dengan meletakkan perhatian mulai dari kepala letakkan perhatiannya pada ubun-ubun rasakan Relaxlah, kemudian arahkan perhatiannya pada area wajah, mulai dari dahi, mata, hidung. Hingga pipi Anda, cobalah dirasakan sensasi yang muncul di permukaan kulit wajah Anda. Relakslah. Rasakan kenyamanan, relaxlah, kemudian letakkan perhatiannya pada leher. Rasakan otot-otot di sekitar lehernya. Jika ada ketegangan-ketegangan, cobalah untuk dirilekskan. Demikian pula, dirasakan bahu kanan, bahu kiri, Jika ada ketegangan-ketegangan di kedua bahu, cobalah untuk dirilekskan. Sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru. Pastikanlah kenyamanan pada tubuh jasmani ini. Sabar Kemudian, arahkan perhatiannya pada kedua lengan: dari lengan atas, baik lengan kanan maupun lengan kiri, pergelangan tangan, telapak tangan, hingga jari-jari tangan. Cobalah dirasakan. Jika ada yang kurang nyaman, berusahalah untuk dirilekskan, rilekslah. Kemudian, letakkan perhatiannya pada punggung. Dari punggung atas turun ke bawah. Perhatikanlah jika terasa membungkuk. Perlahan-lahan, tegakkanlah. Relaxlah. Lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh jasmani ini. Kemudian arahkan perhatiannya pada kaki. Meliputi paha kanan, paha kiri, lutut kanan, lutut kiri. Cobalah dirasakan jika masih ada ketidaknyamanan. Cobalah perlahan-lahan diperbaiki. Relaxlah. Kemudian, betis kanan, betis kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, hingga jari-jari kakinya. Jika masih ada ketidaknyamanan. Lahan-lahan, perbaikilah. Sekali lagi, jangan terburu-buru. Pastikanlah sikap duduknya terasa nyaman. Bebas dari ketegangan-ketegangan. Bawalah sepenuhnya perhatiannya kembali ke dalam. Sadar saat ini, saya sedang duduk di sini. Sadar saat ini, saya sedang duduk di sini. Rasakanlah tubuh jasmani. bisa diperiksa kembali dari kepala hingga kaki. Jika masih ada hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan, berusahalah untuk direlekskan. Letakkanlah perhatiannya pada tubuh jasmaninya. Relaxlah ketika jasmaninya nyaman, pikirannya pun mulai tenang. Selanjutnya bisa meletakkan perhatiannya dengan merasakan keberadaan nafas masuk dan nafas keluar. Rasakan kealamiaan nafas Ibu bapak bisa mengawali. Mungkin beberapa kali menghembuskan nafas yang panjang. Nafas keluar yang panjang dihembuskan beberapa kali agar jasmaninya menjadi rileks, bebas dari ketegangan-ketegangan ketika nyaman. Bisa merasakan napas masuk, napas keluar. Anda tidak perlu berpikir, rasakan saja setiap tarikan maupun hembusan nafas alami dengan kedamaian batin Anda. Setiap tarikan, hembusan rasakanlah dengan kedamaian batin Anda. Tujuannya adalah untuk memunculkan ketenangan di sini dan saat ini. Lakukanlah dengan penuh keyakinan, lakukanlah dengan sepenuh hati, rasakan momen demi momen, baik pada saat nafas masuk maupun nafas keluar. Bagi yang masih punya kecenderungan, banyak yang dipikirkan. Arahkan kembali perhatiannya pada tubuh jasmaninya, mulai dari kepala hingga kaki. Rasakanlah, mulai dari kepala hingga kaki, diperhatikan dan dirasakan. Jika ada ketegangan-ketegangan, berusahalah untuk melepaskan ketegangan-ketegangan itu. Jadikanlah jasmaninya sebagai sarana untuk mengarahkan perhatian kembali ke dalam meditasi dilanjutkan. api sata bawantu sugi tata semoga semua makhluk hidup berbahagia meditasi selesai Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, baru saja kita sejenak menggunakan waktu untuk bermeditasi. Selanjutnya, yakni membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Di dalam kolom live chat dari channel YouTube ini. Namo Buddhaya Bante Mau tanya Bante apakah hanya melalui meditasi Orang bisa mencapai nirwana Terima kasih Bante Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian berkenaan dengan praktek dhamma seperti yang kita telah ketahui bersama di dalam urean yang ada di dalam dhamma cakha pawatana sutta Sang Buddha menguraikan empat kebenaran Arya, Cattari Arya Sajani. Di dalam poin yang keempat, jadi yang pertama itu adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran Arya tentang sebab penderitaan. Yang ketiga adalah kebenaran Arya tentang lenyapnya penderitaan, dan yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan disebut dengan nibbana, padamnya seluruh pengotor batin lenyapnya penderitaan disebut dengan nibana. Jalan menuju lenyapnya penderitaan tidak lain adalah jalan mulia berunsur delapan. Dari penjabaran yang ada di dalam Sutta Dhammacakha Pawatana ini kita tahu untuk mencapai nibana. Untuk mencapai lenyapnya penderitaan, di sana guru Buddha menyampaikan di dalam jalan mulia berunsur delapan yang perlu untuk dikembangkan: memiliki pandangan benar, memiliki pikiran benar, memiliki ucapan benar, memiliki perbuatan benar memiliki penghidupan benar, memiliki usaha benar, memiliki perhatian benar, serta memiliki keteguhan batin yang benar. Sama diti, sama sangkapa, sama waya, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadi. Jalan mulia Abdul 8 ini, jika disingkat menjadi sila sama dipanya. Jadi mengacu kepada pertanyaan, apakah untuk menuju lenyapnya penderitaan atau nibana, apakah melalui meditasi? Meditasi adalah salah satu hal yang mengarah kepada padamnya padamnya pengotor batin. Jadi di sana perlu kita jadikan satu hal di dalam Dhamma Pawatana Sutta salah satu sumber referensinya. Kita tahu mesti ada dukungan dari sila samadi dan panya. Dan di dalam samadhi di sana ada tiga hal, yakni sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Jadi ada usaha benar, ada perhatian benar, dan juga ada keteguhan batin yang benar. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, jadi kalau ada orang yang menyampaikan untuk mencapai nibana bukan satu-satunya hanya meditasi. Meditasinya mesti ditunjang oleh sila dan juga punya kebijaksanaan. Ya, jadi mesti ada penunjang lainnya. Jadi bukan hanya kita mengasingkan diri, duduk di dalam ketenangan saja. Ya tidak begitu. Kita perlu punya landasan perilaku yang baik. Tutur kata yang baik. Punya penghidupan yang baik. Ini secara dasariah yang diawali dari sila. Silena nibuting yanti. Dengan menjalankan sila, seseorang bisa merealisasi nibana silena sugating yanti makanya seseorang yang punya keyakinan kepada buddha dhamma dan sangga setelah mengambil tik sarana mereka menjalankan praktek moralitas sila kemudian mengembangkan samadi dan juga mengembangkan panya sada sila samadipannya. Ya, jadi dari sini kita tahu, ya jadi kita punya pemahaman silanya mesti ada. Ya, punya perilaku baik itu mesti ada. Ya, termasuk juga meditasinya juga latihannya sesuai yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Memahami muncul dan tenggelamnya pancakhanda kalau seseorang telah memahami tentang pancakhanda yang anicca yang anata, maka bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sehingga noda-noda batin mampu ditinggalkan timbullah keengganan timbullah daya upaya untuk bebas dari ...kemelekatan. Begitu ya. Namu budaya... ...bante... ...di dalam meditasi... ...keseharian. Misalnya... ...kita sedang mencuci... ...terus timbul... ...merencanakan sesuatu itu kita harusnya tetap fokus ke mencuci atau melanjutkan memikirkan sesuatu itu. Banteh. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, pikiran kita ini memang berfungsi. Salah satunya selain berpikir, dia juga mengingatkan. Ketika sedang mencuci timbul pemikiran, "kita bisa mereview, apakah ini sifatnya urgent? Urgen itu artinya penting. Kalau itu sesuatu yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa didelegasikan, maka kita harus mengarahkan usaha kita kepada yang penting itu." Jadi, pada saat mungkin apakah mencuci, apakah mengepel, apakah memasak dengan perhatian. Dengan perhatian, saat melakukan aktivitas itu dengan perhatian. Kemudian di sela-sela waktu ande kata, muncul, mungkin diingatkan, hmm, mesti jemput anak nih. Nah, kalau seandainya misalnya begitu ya, menjemput anak, apakah ini bisa ditunda atau tidak bisa ditunda? Oh ini penting, Bante, kalau tidak dijemput nanti kasihan. Nah, maka Anda meninggalkan apa yang sudah Anda kerjakan itu, kemudian ya Anda arahkan kepada hal yang penting. Ya, jadi kalau ibu bapak ada sesuatu yang muncul dalam pikirannya, sekiranya ini penting, ya tapi jangan hanya berhenti pada dipikirkan, Ya harus ada reaksi action. Karena kalau semua hanya kita pikirkan ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya apa? Ya hanya berhenti pada ide, pada gagasan dan hasilnya ya tidak kelihatan. Makanya kalau kita muncul pemikiran ide, ya coba kita perhatikan. Bisa ndak ini dikerjakan? Kalau sekarang belum terpikirkan untuk mengerjakan ya fokus pada apa yang sekarang dikerjakan. Ini adalah dasar pijakan sebelum kita meninggalkan apa yang saat ini kita kerjakan. Misalnya saat ini meditasi. Kemudian terpikirkan besok saya kan mau pergi. Mau pakai baju apa ya besok ya? Nanti ngajak siapa ya? Misalnya begitu. Jadi kalau muncul pemikiran begitu bagaimana? Kan masih besok. Sekarang kan belum urgen. Nah, kalau begitu bagaimana? Pemikiran itu ya diabaikan, kembali kepada apa yang sekarang dikerjakan. Begitu ya. Bante mau tanya, kenapa Sang Buddha bilang ajarannya melawan arus? Maksudnya apa? Seperti yang kemarin telah disampaikan, hmm. maksud dari ajaran melawan arus adalah melawan nafsu kesenangan. Ya, jadi nafsu kesenangan itu dilawan. Kenapa? Karena nafsu kesenangan itu adalah sebab dari penderitaan. Di mana bante urean tentang hal ini? Nah, kadang-kadang umat Buddha kan tanya begitu. Memang di mana bante? Sang Buddha menyebut bahwasanya kesenangan itu sebab penderitaan ada di dalam Dhamma Cakapawatana Sutta. Ya, sebab dari kemunculan penderitaan Kamatanha Bawatanha Wibawatanha Kamatanha Bawathana Wibawatanda itu adalah sebab penderitaan mereka yang ingin bebas dari penderitaan mereka berusaha untuk melenyapkan nafsu kesenangan, nafsu kemenjadian termasuk juga, nafsu ketidakmenjadian. Kamatanha tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Bagaimana Bante untuk melawan arus itu? Mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan ini disebut juga sebagai rakit dhamma. Ada di mana Bante penjelasan itu? ada di Asi Wisopamasuta. Ya, kapan hari kan ada yang tanya sampai begitu. Ini ada di mana, Bante? Nah, makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kenapa dikatakan dhamma itu melawan arus? Bagi orang yang ingin bebas dari penderitaan dia tahu. Arus apa yang begitu kuat di dunia ini? Bahkan seseorang sampai tergila-gila lupa diri. Tidak lain terbawa hanyut oleh nafsu nafsu yang terdiri tiga kamatanha bawatanha wibawatanha nafsu kesenangan nafsu kemenjadian dan juga nafsu ketidakmenjadian jalan untuk melawan arus ini kita butuh rakit rakit dama yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur delapan kemudian menyambung pertanyaan berikutnya apakah sang buddha tidak mengajarkan tentang hal duniawi bagi pendengarnya adalah perumah tangga tentu khotbahnya sang buddha melihat dari kualitas batin yang orang itu butuhkan Orang-orang yang ingin berjuang untuk mengakhiri penderitaan, maka sang Buddha menekankan mereka untuk mengembangkan, yakni jalan mulia berjuta delapan. Terus, bagaimana untuk yang masih punya kegandrungan-kegandrungan duniawi? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tidak perlu ragu. Ibu bapak bisa menemukan di dalam salah satu khotbah yang ada di dalam di Gajanu Suta Anguttara di dalam di ya saya kasih lihat sutanya ya dalam di Gajanu nih <tuh> jadi di itu ada di Suta ke-8, jadi Suta kelompok 8 bagian dari Anguttara Nikaya yang berjudul Digajanu. Pada suatu ketika, Sang Buddha sedang menetap di antara penduduk Kolia, di dekat pemukiman Kolia bernama Kakarapata. Di sana pemuda Kolia Digajanu mendatangi Sang Buddha Bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi, berkata kepada beliau, "Bante, kami adalah para umat awam yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indria, menetap di rumah yang penuh dengan anak-anak. Kami menggunakan kayu cendana dari kasih, kami memakai kalung bunga, wewangian, dan salep." kami menerima emas dan perak sudilah sang bagawa mengajarkan dhamma kepada kami dalam suatu cara yang dapat mengarahkan pada kesejahteraan dan kebahagiaan kami dalam kehidupan ini dan mendatang sang buddha menjawab ada biaga paja empat ini yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan Seorang anggota keluarga dalam kehidupan ini, apakah empat ini? Yang pertama adalah kesempurnaan dalam inisiatif, yang kedua adalah kesempurnaan dalam perlindungan, yang ketiga adalah pertemanan yang baik, dan yang keempat kehidupan yang seimbang. Nah, itu dijelaskan di sana. Ini sehubungan dengan apa? hal duniawi, perumah tangga. Nah, di sini dijelaskan, apakah kesempurnaan dalam inisiatif di sini, cara apapun yang dengannya seorang anggota keluarga mencari penghidupan, apakah dengan bertani, berdagang, beternak, berketrampilan, sebagai pelayan pemerintah, keterampilan-keterampilan lainnya, ia terampil dan rajin. Ia memiliki penilaian yang baik atasnya agar dapat melaksanakan dan mengaturnya dengan benar. Ini disebut kesempurnaan dalam inisiatif. Kemudian, yang kedua, apakah kesempurnaan dalam perlindungan? Di sini, anggota keluarga mendirikan perlindungan dan penjagaan atas kekayaan. Yang telah ia peroleh melalui inisiatif dan kegigihan yang dikumpulkan dengan kekuatan lengannya, yang diusahakan dengan keringat di dahinya, kekayaan yang benar, yang diperoleh dengan benar, dengan berpikir bagaimana aku dapat mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya, api membakarnya, banjir menghanyutkannya. Dan para ahli waris yang tidak disukai mengambilnya ini disebut kesempurnaan dalam perlindungan. Jadi, di poin yang kedua, Bapak Ibu mesti yang satu itu mesti terampil, terampil mencari, muncul inisiatif penjagaan yang kedua. Kemudian, yang ketiga, apakah pertemanan yang baik di sini, di desa, atau di pengukiman manapun? seorang anggota keluarga menetap ia bergaul dengan perumah tangga dan para putra mereka apakah yang masih muda dengan moralitas matang yang sudah tua dengan moralitas matang yang kesempurnaan dalam keyakinan perilaku moral kedermawanan dan kebijaksanaan ia berbincang-bincang dengan mereka dan terlibat dalam diskusi dengan mereka sejauh apapun mereka sempurna dalam keyakinan, ia meniru mereka dalam kesempurnaan keyakinan. Nah, artinya yang ketiga apa? punya teman-teman yang baik. Nah, kemudian yang keempat, punya kehidupan yang seimbang. Nah, ini panjang ya. Jadi di sini disampaikan singkatnya yakni dengan cara ini dapat Jadi dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku. Jadi ada pertimbangan tentang perhitungan ya pendapatan masuk sama keluar hidup seimbang jangan sampai lebih besar pasak ketimbang tiang nah, singkatnya begitu. Kemudian ya sang Buddha juga menyampaikan di sini ya, ya kekayaan yang dikumpulkan demikian melalui empat sumber pemborosan. Jadi ada hal yang perlu dihindari sebagai perumah tangga, ya sebagai sebab dari berkurangnya kekayaan. Apa itu? Bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, dan memiliki pertemanan yang buruk. Nah, jadi di situ sang Buddha menyampaikan kepada pemuda di Gajanu, Jangan sampai apa yang sudah didapat dengan empat tadi, inisiatif, dijagap, dengan teman yang baik, sudah ditimbang tentang bagaimana pendapatannya supaya jangan sampai lebih kurang daripada pengeluarannya. Ya. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan lagi lanjutannya. Ada empat hal yang harus dihindari supaya kekayaan yang dimiliki tidak menjadi merosot. Apa itu? Bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi dan punya teman yang buruk. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan khotbah lagi, ya, melanjutkan khotbah lagi. Ada biaga suta, ada biaga pajak, empat hal lainnya yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Apakah empat ini kesempurnaan dalam keyakinan, kesempurnaan dalam perilaku, kesempurnaan dalam kedermawanan, dan juga kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Ini untuk bahagia yang akan datang. Jadi belum terpikir untuk melawan arus, masih berpikir untuk bahagia yang akan datang. Karena khotbah ini disampaikan kepada perumah tangga, Bagaimana supaya nanti bahagia? Ya, kalau sekarang bahagia karena punya barang, kalau sekarang bisa menikmati barang, untuk yang akan datang apa yang harus saya lakukan agar kehidupan mendatang bahagia? Nah, di sini Sang Buddha ada empat lagi yang tadi telah disampaikan punya keyakinan, punya moralitas, punya kedermawanan dan juga punya kebijaksanaan. Jadi ini juga masih menyinggung tentang hal-hal duniawi. Ya, hal-hal duniawi. Ya, jadi Sang Buddha juga memberi nasihat kepada perumah tangga sesuai dengan latar belakang masing-masing. Jadi kalau ibu bapak ya sebagai perumah tangga jangan berpikir begini. Lah kita kan latihan melepas sama seperti para biku. Eh, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Anda perumah tangga bukan biku. Perumah tangga itu ya kebahagiaannya masih bersyarat di dalam anggutan nikaya kelompok 4 kebahagiaan perumah tangga itu disampaikan ada empat ya apa yang pertama bante bahagia karena memiliki atik suka bahagia karena memiliki ini perumah tangga nih ya, jadi kalau ibu bapak ya jangan samakan dengan para bikho. Ya, jadi yang nomor satu sebagai perumah tangga mesti memiliki ati suka. Bagaimana memiliki? Ya tadi empat awal tadi mesti rajin, bersemangat, inisiatif. Apa yang dimiliki mesti dijaga. Punya teman yang baik, mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran untuk apa? Untuk ati suka, bahagia karena memiliki. Nah selain bahagia memiliki, lanjutnya adalah boga suka. Ini perumah tangga bahagia karena bisa menikmati apa yang dimiliki. Apakah dinikmati untuk diri sendiri? Apakah dinikmati untuk anak istrinya? Apakah juga dinikmati untuk orang tuanya? Ya, artinya apa? Menggunakan apa yang dimiliki untuk apa? Membahagiakan. Selain dinikmati diri sendiri, juga dinikmati oleh orang terdekatnya. Ini yang disebut kebahagiaan ketiga, Boga suka, jadi ati suka, boga suka, dan yang ketiga adalah bahagia karena tidak punya utang. Nih, di situ ada tuh anggota Rani kayak kelompok empat tentang suka, kebahagiaan, ya jadi bahagia karena apa? Tidak punya utang. Makanya supaya tidak punya utang apa? Ya mesti inisiatif bekerja. Kalau sudah punya kekayaan, kekayaannya dijaga dengan sebaik-baiknya. Cari teman yang baik supaya tidak boros-boros. Nanti kalau punya teman yang keliru, nanti diajak keluyuran pergi bermain wanita. Berjudi. ya. Jadi ini mabuk-mabukan. Nah, ini kekayaan bisa habis. Makanya ya kita diingatkan terkhusus perumah tangga jangan sampai ya terbebani oleh banyaknya utang ya makanya yang ketiga ini adalah bahagia karena bebas utang dan yang keempat adalah bahagia karena punya perilaku yang baik ya, ini disampaikan kepada siapa perumah tangga karena perumah tangga masih punya ketergantungan masih punya syarat-syarat yang harus dimiliki Makanya ketika khotbah yang disampaikan tentang melawan arus ini tentu ya di dalam prakteknya lebih mengarah kepada para biku. Karena perumah tangga tentu ada hal-hal kewajiban yang mesti dipenuhi. Mengurusi anak istri, menjaga kekayaan. Ya tentu ini ya perbedaan antara kehidupan sebagai biku dengan kehidupan perumah tangga tetapi nanti dengan seiringnya jalan, ya seperti apa yang telah disampaikan di dalam Anupubikata spiritual dhamma bagi perumah tangga, Sang Buddha menyampaikan dengan lima hal. Yang pertama adalah dana, kemudian sila, kemudian surga, kemudian kamadinawa, dan kemudian yang kelima nekamani sangsa. Nah, perumah tangga kalau sudah melihat bahaya dari kesenangan ini mereka akan baru berusaha untuk apa melawan arus ya baru berusaha melawan arus selama belum melihat bahaya dari kesenangan masih terbawa oleh arus nah kalau sudah melihat bahaya dari kesenangan mereka akan mencari tentang apa yang kelima manfaat dari melepaskan nekama nisangsa jadi kalau Sang Buddha berjumpa dengan perumah tangga yang batinnya belum matang, ya Sang Buddha akan menyampaikan yang diawali dengan anu kata ini. Menguraikan tentang praktek berdana, menguraikan tentang sila, menguraikan tentang surga, kemudian menguraikan tentang bahaya dari kesenangan indriyawi, dan juga menguraikan tentang yang kelima, yakni manfaat di dalam praktek melepaskan. Jadi ibu bapak sekalian, ya Sang Buddha juga melihat siapa muridnya ini. Ya, siapa muridnya ini? Ya, apakah batinnya sudah matang atau belum? Ya, Sang Buddha punya cara di dalam pengajaran. Begitu ya. Soti bante, izinkanlah saya bertanya, apakah ada perbedaan sadar setiap saat dengan menyadarkan diri setiap saat? Ya, ini masih dalam pendapat pribadi ya, ya pendapat pribadi ya. Ya, kalau kita mengacu Ya ada salah satu di buku Parita Suci ini ya Bapak Ibu. Ya di dalam buku Parita Suci ini, kalau Ibu Bapak yang punya ya di rumah ya, nanti bisa dilihat ya, di dalam bagian dari Balasuta. Ini, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya Bante akan mengarahkan Ibu Bapak untuk membuka, ya di buku Parita Suci halaman 180 yang berjudul Bala Suta. ini ada bahasa palinya. Nah kemudian ya di dalam terjemahannya ya di dalam terjemahannya di sini tentang lima kekuatan. Apakah lima kekuatan itu? Yang pertama adalah kekuatan keyakinan, yang kedua adalah kekuatan semangat, yang ketiga adalah kekuatan perhatian, yang keempat adalah kekuatan keteguhan pikiran, dan yang kelima adalah kekuatan kebijaksanaan. Mengacu kepada pertanyaan ini, apakah ada perbedaan sadar setiap saat? Kalau kita mengacu di sini, sadar setiap saat ini berarti mengacu kepada sati, sati. Duhai para Biko, bagaimanakah tentang kekuatan perhatian? Ini Sati. Ya. Para Biko, di ajaran ini seorang siswa Arya memiliki perhatian. Mengembangkan perhatian dengan kebijaksanaan luhur. Berhati-hati bertindak, berhati-hati berucap, memiliki perhatian pada apa yang sedang dilakukan memiliki ingatan pada yang telah dilakukan. Inilah para biku kekuatan perhatian yang tata gata sampaikan. Ya ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada yakni sadar setiap saat. Tahu apa yang sedang dikerjakan. Namanya kekuatan sati. Ya. Kalau menyadarkan diri itu apa Bante? itu adalah kekuatan wiria ya kekuatan semangat di sini disampaikan duhe para biku. bagaimana tentang kekuatan semangat para biku di ajaran ini seorang siswa arya bersemangat dalam menghindari yang buruk kemudian bersemangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik. Berdaya upaya, berhasrat teguh, tidak menelantarkan tugas pada hal-hal yang baik. Inilah para biku kekuatan semangat yang Tata Gata sampaikan. Jadi kalau kita berbicara menyadarkan diri, ya kalau kita berbicara tentang menyadarkan diri setiap saat kita mengarahkan batin kita sehubungan dengan apa hal-hal buruk apa yang sepatutnya saya hindari kemudian hal-hal baik apa yang sepatutnya saya munculkan bersemangat dalam mengembangkan hal-hal baik punya daya upaya hasratnya teguh tidak menelantarkan tugas pada hal-hal yang yang baik ya jadi ini menyadarkan diri termasuk juga menyadarkan diri ini adalah bagian dari kekuatan kebijaksanaan duhai para biko bagaimanakah tentang kekuatan kebijaksanaan para biko di ajaran ini seorang siswa Arya memiliki kebijaksanaan yang mampu melihat muncul dan tenggelamnya pancakhanda yang mampu menghantar ke lenyapnya duka secara benar dengan penembusan total. Inilah para biku kekuatan kebijaksanaan yang Tata Gata sampaikan. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan Bante antara sadar setiap saat dengan menyadarkan diri? Menurut pendapat saya ada perbedaannya ya. Kalau kita sadar, setiap saat ini mengacu kepada Sati, tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kita menjadi hati-hati ketika kita berbicara, hati-hati ketika kita bertindak, kita ingat apa yang sedang kita kerjakan. Nah, ini namanya sadar setiap saat. Kalau menyadarkan diri setiap saat, ini mengacu kepada kekuatan semangat. Makanya, orang-orang yang menyadarkan diri di dalamnya ada praktek semangat, semangat meninggalkan hal-hal buruk. Makanya, orang yang menyadarkan dirinya, dia ingat ini buruk. Saya berusaha untuk tinggalkan ini, baik ini berusaha untuk dimunculkan. Ya, urean lebih lengkap tentang usaha ini disebut juga sebagai sama padana, mencegah hal yang buruk meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik dan mengembangkan hal baik yang sudah ada. Ya, jadi orang-orang yang menyadarkan diri, ya, orang yang sadar diri dia tahu mana yang harus ditinggalkan. Seperti ibu bapak datang bercermin. Ya, ibu bapak datang bercermin itu sebetulnya adalah menyadarkan diri sebetulnya. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa diambil sebagai perumpamaan, kalau Ibu Bapak bercermin, ini kan sebetulnya kita bertatap dengan wajah sendiri, menyadarkan diri. Itu kan bertatap dengan diri sendiri ketika kita menggunakan sarana cermin. Ya, cermin itu akan memantulkan, jadi kita punya wajah, kita akan lihat orang yang menyadarkan diri. Ya, dia seperti sedang bercermin. Ketika di wajah ini ada noda, maka noda itu akan dia bersihkan. Kenapa? Noda ini tidak bagus. Maka dia bersihkan. Kalau seandainya rambutnya acak-acakan, dia akan rapikan. Kenapa? Supaya bagus. Yang buruk ditinggalkan, kemudian berusaha untuk apa? Mengisi kehidupannya dengan hal-hal baik. Nah, jadi kalau kita mengacu pada sadar setiap saat, Ya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan, menyadarkan diri kita tahu apa yang sepatutnya untuk kita tinggalkan dan apa yang sepatutnya untuk kita lakukan. Di dalam khotbah lain ini juga disebut bagian dari sati sampajana. Ya, sati sampajana. Sati itu artinya ada perhatian. Eleng tahu apa yang sekarang dikerjakan. Sati sampajana ada kebijaksanaan orang yang bijaksana tidak lain adalah orang yang mengarahkan dirinya, meninggalkan hal-hal yang buruk, memunculkan hal-hal yang baik, hingga akhirnya panjanya itu berkembang, mampu melihat muncul dan tenggelamnya fenomena, sehingga apa? Bebas dari pandangan yang keliru. Dia memahami, mana anicca, mana duka, mana anata. Tidak lagi terjebak di dalam wipalasa, kekeliruan di dalam pandangan. Kita-kita sekarang ini perlu menyadarkan diri. Kenapa Bante? Karena kita ini juga masih diliputi wipalasa. Yang semestinya itu anicca, kita katakan ini nicca. Ya, apapun pada dasar ini kan tidak kekal. Tapi di dalam pandangan kita, ini kekal. Makanya kadang-kadang kita punya musuh itu dianggap musuh itu selamanya. Saya tidak suka sama dia. Ya. Kenapa? Karena kita terikat pada ya kekal. Ya, kita bisa berbaik sama orang karena kita tahu kok di dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya kekeliruan yang pertama, ya kita perlu menyadarkan diri kita. Sesungguhnya di dunia ini adalah Anicca. Jangan sampai kita ya terjebak di dalam nica. Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua kita juga punya keliru juga. Yang semestinya ini adalah penderitaan kita menyebut ini adalah kebahagiaan. Ya jadi yang pertama tadi anicca kita katakan nica. Yang kedua adalah yang semestinya ini duka kita katakan sebagai suka. Ya Kemudian yang ketiga, yang semestinya anata, kita sebut sebagai ata. Yang semestinya bukan milikku, kita sebut ini adalah milikku. Ini juga kekeliruan juga. Makanya kita juga perlu menyadarkan diri. Termasuk juga yang keempat, kita punya anggapan. Yang semestinya adalah asuba, kita sebut sebagai suba. Semestinya ini tidak indah. ya Karena berbagai faktor pembentuk ini ya akan berubah. Sesuatu yang berubah ya tidak indah ya mestinya asubah. tapi kita masih punya wipalasa ini adalah subah. ini adalah indah makanya kita perlu menyadarkan diri kita supaya apa kita tidak terbawa hanyut di dalam kesenangan tidak hanyut di dalam penjelmaan ini butuh penyadaran diri ya mengerti tentang anicca duka anata dan juga asubah Orang-orang yang mengerti ini tentu dengan perkembangan batin, ya dia bisa melihat dunia ini sebagaimana adanya. Dan ini butuh penyadaran diri, penyadaran diri. Jadi dua hal itu perlu ada sati dan sampah jana. Kalau tidak sadar setiap saat, ya dia tidak tahu apa yang mestinya ditinggalkan. Kalau tidak sadar setiap saat, dia juga tidak tahu apa yang semestinya dimunculkan. Maka dua hal ini disebut sebagai damai yang membantu sati dan sampajana. Ya, jadi sadar setiap saat kita tahu apa yang kita kerjakan, sedangkan menyadarkan diri, ini menurut pendapat saya dari apa yang saya baca di dalam suta tadi, kalau menyadarkan diri kita tahu mana yang harus kita tinggalkan, ya, dan mana yang harus kita kembangkan. Termasuk menyadarkan diri ini memunculkan kebijaksanaan memahami kemunculan tentang pancakhanda yang bersifat muncul dan lenyap. Ya, bersifat muncul dan lenyap yang mengacu kepada apa? Mengacu kepada padamnya penderitaan. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, izin tanya. Ada dhamma ajaran untuk latihan sabar. Apabila sedang dirugikan orang lain. Ada juga dhamma untuk menegur. Apabila orang lain merugikan kita, Karena dia akan menerima akibat buruk kelak, benang merahnya seperti apa yang memudahkan kita untuk mengambil sikap. Kalau kaki kita sengaja diinjak orang tertentu, kita akan menghindar dan kita sedang latihan sabar. Itu gampang. Tapi, ada banyak hal lain yang merugikan hak orang lain di masyarakat. Contohnya, gangguan kebisingan, tidak tertib antri, dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Sudah Sudari sekalian, di dalam salah satu, ya, di dalam salah satu sepuluh parami ya sepuluh parami ya dana parami sila parami nekama parami panya parami kanti parami kesabaran ini ya bagian yang kelima kanti parami jadi kita sabar itu juga dilandasi oleh apa ya yang sebelumnya dana ya ya kita mau berbagi ya kemudian dua ada sila supaya kita terkendali. Kemudian tiga, nekama, kita juga latihan melepas. Kemudian yang keempat, panya, kebijaksanaan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kesabaran, ya cara berpikir kita, ya tentu ini adalah praktek. Ya, praktek yang terdekat adalah kita punya kebijaksanaan yang terdekat, punya kebijaksanaan. Makanya seperti tadi ya, Ketika praktek kesabaran kita harus bijaksana Seperti ada yang tadi bising Hati-hati juga Memang saat itu kita sedang diuji Tapi kita harus hati-hati Tutur kata yang kita miliki ini harus hati-hati Harus punya pannya. ya, Harus punya pannya. Kita tahu di mana kita berada Jangan hanya ini adalah hak saya hak untuk tenang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Harus punya panya. Harus punya panya. Jangan sampai kita kemudian berbicara dan di situ lingkungannya mungkin kurang kondusif, malah jadi masalah. Jadi panya ini juga mesti ada, ya. Panya ini mesti ada. Makanya harus dipertimbang-pertimbangkan dulu. Ya, seperti ngantri. Kemudian anda negur orang, kemudian ribut. Kan ya, efek ruginya lebih besar daripada efek manfaatnya. Terus bagaimana Bante? Lo bisa sampaikan ke satpamnya kok, ndak harus turun tangan. Ya, kalau ada penjaganya, ya sampaikan aja aturannya. Ya, kalau antri pakai nomor, ya pakai nomor. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, kebijaksanaan itu harus menyertai Sabar mesti bersama dengan kebijaksanaan. Kita harus melihat efek juga bukan hanya sekedar benar, tapi juga harus melihat tentang efeknya. Kadang-kadang ya kita kalau mengamati apa yang di masyarakat ya ada beberapa ya kasus yang saya baca di berita ya. Ya, di malam hari Kemudian, ada sekelompok pemuda sedang duduk. Kemudian, tuan rumah itu mau tidur. Kemudian, di depan rumah itu, kemudian rame-rame. Kemudian, yang tuan rumah yang merasa terganggu itu menegur apa yang terjadi, urusannya panjang sampai merembet kepada Sarah. Ya. Dari hal yang kecil, teguran itu mengarah kepada hal yang Sarah kan rasanya ndak 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 apa ya ndak imbang ya jadi sejauh kita berucap bertindak kita hendaknya juga bersama dengan kebijaksanaan ya, makanya seperti apa yang ditanyakan tadi ya kita yang mesti aktif bagaimana nih tanpa menimbulkan masalah yang baru butuh kebijaksanaan ya mengatasi masalah tanpa membuat masalah ya berlatih sabar tanpa membuat masalah ya ini ada landasan apa kebijaksanaan kalau tidak bisa dirubah bagaimana kita latihan melepaskan nekhama nekhama dan ini memang butuh ya pengetahuan yang menyertai ya karena kita tidak tahu ya di masyarakat kita tidak tahu ya tentang apa komunitas di sekitar kita kita tidak tahu ya. Jangan hanya berbicara benar tapi tidak melihat keadaan. Ya, karena keadaan akan bercerita beda. Ya. Makanya kita harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Ya, hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, kapan hari ada kejadian juga di di daerah lain. Ya, ada pemuda yang kalau tidak salah ya dia melakukan yang tidak sesuai, kemudian ditegur, merembet kemana-mana, merembet kemana-mana. Makanya ya kalau di masyarakat ya seperti di masyarakat tempat saya itu ya jangan sampai keriwikan jadi gerujukan, jangan sampai masalah kecil menjadi masalah yang besar. Makanya kita butuh yakni kebijaksanaan. Jangan sampai masalah kecil menjadi masalah yang besar, apalagi di zaman sekarang. Media ini bisa ditambah diketik dan akhirnya apa? Membuat provokatif. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, di dalam praktek kesabaran itu butuh kebijaksanaan. Ya. Butuh kebijaksanaan. Ya. Setiap warga negara punya hak. Ya, untuk memperoleh haknya tetapi juga kita sebagai warga negara juga berhati-hati ketika kita mengutarakan apa menjadi hak juga. Ini tidak berbicara mayoritas minoritas. Ya, tapi ini sudah berbicara kemasyarakatan. Ya, di masyarakat yang majemuk tentu kita harus tahu ya, kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Bagaimana kelompok yang bersangkutan ada di dalam salah satu suta tentang Purisa Pugala. Ya, Purisa Pugala. Ya, sebagai orang yang bijak kita juga harus tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Jadi kita juga harus tahu ya, Purisa Pugala kita tahu kita berhadapan dengan siapa, kita juga harus tahu. Ya. Makanya di dalam kemasyarakatan ya kesabaran yang kita miliki kita pelatih yang didasari dengan kebijaksanaan, dan juga dengan kita latihan, itu pun juga disertai dengan nekama pelepasan. Ya, di dalam kebijaksanaan, tentu kita tahu setiap orang akan mewarisi karmanya masing-masing. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik, maka kita juga harus mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Ketika lingkungannya seperti itu, misalnya apa yang kita lakukan? Karena sekali lagi kita harus hati-hati kepada apa yang akan kita ucapkan, termasuk juga apa yang kita akan lakukan. Kita harus tahu tentang dengan siapa, meliputi itu apakah pribadi atau kelompok. Kita juga harus tahu. Ya, tapi yang jelas Panya, nekama, sila, dana Mesti ada ya, kalau kita punya landasan kebijaksanaan, kalau kita punya landasan pelepasan, kalau kita punya landasan sila, maka kita bisa terkendali. Ya, memang di masyarakat sering kali kita mendengar, "sabar itu ada batasnya," tapi sebetulnya, Ibu Bapak, kitalah yang membatasinya sesulit apapun gunakanlah kebijaksanaan jangan sampai masalah kecil menjadi masalah yang, yang besar ya. kalau itu bukan wewenang kita kita bisa menyampaikan cara mudahnya kita bisa menyampaikan kepada siapa yang berwenang di lingkungan ini ini pun juga harus hati-hati juga ya harus hati-hati juga ya harus hati-hati juga, Kadang-kadang kita bicara dengan satu orang, dua orang, ya, ada ungkapannya di masyarakat. Kalau titip uang, uangnya bisa kurang, tapi kalau titip omongan, omongannya bisa ditambahin. Nah, ya, inilah hati-hati, ya, hati-hati sekali, ya, tetap gunakan kebijaksanaan, ya, terkendali, punya sila yang bagus, punya ketenangan, ya, supaya apa, ketika nanti di masyarakat kita hidup dengan kesabaran sabar itu subur orang yang sabar akan memperoleh ya banyak kemudahan ya di balik segala kesulitan pasti akan menemukan jalan terang ya di balik kesusahan yang ada cepat atau lambat kesusahan itu jika dipahami dengan benar akan menjadi sebuah motivasi yang baik terbebas dari kesusahan ya sabar tetap dilatih kebijaksanaan juga selalu dibawa sebisa mungkin juga latihan untuk melepaskan keakuan dan juga milikilah sila syukur syukur anda juga berbagi ya berbagi kenapa kekuatan dari berbagi itu kita punya banyak teman ya banyak teman ya orang punya rasa segan kepada kita kalau kita juga punya kemurahan hati ya dama-dama yang baik Itulah yang sekiranya bisa kita aplikasikan di dalam keseharian. Begitu ya, Namo Buddhaya. Selamat malam, Bante. Saya ingin bertanya, ini masih mengenai keinginan yang kontradiksi. Saya menyadari bahwa selama ini ego saya sangat kuat terhadap diri sendiri. Jadi saya ingin meminta saran dan penjelasan Bante. Bagaimana mengurangi ego pada diri sendiri atau setidaknya pikiran tidak mengalami kegandrungan ketika melakukan hal yang bermanfaat anumodana. Ya, salah satu cara ya untuk mengurangi ego ini adalah bagian dari soraca. Soraca itu kerendahan hati. Jadi kita akan menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, ini bisa diingat dan dicatat. Kita tahu kok, kita ada karena bantuan dari orang lain. Kita harus ingat supaya kita jadi orang yang rendah hati, kita harus sadar. Kita ini ada ya karena ada bantuan orang lain. Kita pinter bukan karena kita ada gurunya, ada yang cetak buku. Kita sekarang ada karena bantuan orang lain. Lalu kenapa kita mesti mengangkat diri kita lebih? Wong kita ini ada karena bantuan Orang lain kita disebut pinter karena ada yang bodoh juga. <laughs> Makanya, sebetulnya dalam tanda kutip, ya, kita terima kasih sama yang bodoh karena dengan adanya bodoh kita disebut orang pinter. Nah, itu kan kita bisa terangkat karena orang lain juga. Makanya, orang yang rendah hati itu tahu ada karena bantuan orang lain. Kita ada karena apa? Bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengar. Orang yang egonya tinggi pengennya didengar. Ya, jadi sulit untuk apa mendengar. Makanya ibu bapak sudah sudah sekalian. Yang ingin mengurangi keegoan, keakuan Anda juga belajarlah untuk bisa mendengarkan orang lain ketika istrinya berbicara mungkin bisa mendengarkan istrinya. Kalau Anda jadi suami. Demikian pula kalau jadi istri, ketika suaminya bicara bisa mendengarkan. Kalau sekarang menjadi anak bisa mendengarkan orang tua. Kalau sekarang orang tua mau mendengarkan anak juga. Ini adalah punya kerendahan hati. Ya, jadi orang yang rendah hati ini mau mendengar tidak merasa dirinya lebih pinter, lebih pengalaman tidak, tapi mau men mendengar hebat kalau ibu bapak punya ini, mau mendengar itu adalah hal yang hebat loh, hebat loh. Ya. Jadi yang pertama kita ada karena bantuan orang lain, ini juga untuk meruntuhkan kita punya ego. Kemudian yang kedua, ya kita mau mendengarkan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga kita harus paham. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Punya karyawan, karyawan itu juga punya kelebihan, punya kekurangan. Punya bos, itu pun juga punya kelebihan, punya kekurangan. Punya mertua, mertua itu juga punya kelebihan, punya kekurangan. Punya orang tua, ya, bukan hanya mertua, tapi juga orang tua. Orang tua juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya anak, anak pun juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Ibu bapak sama, belum tentu anaknya sama. Ya. Makanya kita tidak bisa membanding-bandingkan, oh ini lebih ini, ya mungkin secara penilaian tapi kita harus hati-hati. Ya. Hati-hati. Karena kapan hari ada kasus hubungan anak dengan orang tua renggang gara-gara apa? Anaknya dibanding-bandingkan dengan saudara yang lainnya. Nah, kalau diangkat superior mungkin tidak jadi masalah. Kalau diangkat menjadi inferior itu loh. Kan tidak suka ya. Ya, jadi ibu bapak saudara saudara sekalian ketika kita hidup di masyarakat, di keluarga, dimanapun Yang pertama kita harus sadar kita ada karena bantuan orang lain Kemudian yang kedua kita harus sadar belajarlah untuk mau mendengar. Ketiga, kita harus paham setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian mengacu ya tentang hal yang bermanfaat, ya tentu bermanfaat ini sebetulnya adalah hal yang patut untuk dilakukan. Ya jadi kita punya kegandrungan, ya punya kedekatan kepada hal yang bermanfaat tentu tidak jadi masalah ya. Ya. Yang jadi masalah itu kalau kita punya kegandrungan pada kesenangan. Karena kalau kita punya kegandrungan pada kesenangan, kesenangan itu tidak terpenuhi, bisa muncul kebencian. Dan kadang-kadang kita tidak melakukan tugas kita dengan baik kalau ada sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau kegandrungan kepada hal yang bermanfaat, misalnya baca buku, ya. Ya, ndak masalah. Ya, ndak masalah. Mendengarkan damai, ya, ndak masalah. Bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, ndak masalah. Yang masalah apa, bante? Kalau punya kegandrungan pada kesenangan indria, eh, apa efeknya? Kalau dipenuhi, ndak pernah habis. Kalau ndak dipenuhi, jadinya benci. Makanya coba, ibu bapak, perhatikan, anda punya kesenangan kesenangan yang muncul dari lima tali kesenangan. Dari penglihatan pendengaran, dari penciuman, dari cita rasa, dari sentuhan. Kalau dipenuhi, artinya dituruti, tidak pernah ada habisnya. Giliran tidak dipenuhi, kalau tidak punya kebijaksanaan, akan muncul kebencian. Itulah bahaya kalau punya kegandrungan pada kesenangan, tapi kalau punya kegandrungan pada hal yang bermanfaat, ya seperti menambah pengetahuan, apakah baca buku, mendengarkan dhamma, mengasah keterampilan-keterampilan yang bermanfaat, ya kemudian rajin, berusaha, kerja sungguh-sungguh, kerja dengan benar-benar, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang masalah itu sekali lagi adalah kegandrungan bersama kesenangan indriyawi kalau dituruti tidak ada habisnya giliran ndak dituruti ya giliran ndak dituruti bisa muncul kebenciannya ya begitu ya Selamat malam, Bante. Izin tanya. Saat Bodhisatta menjadi seekor singa, apakah melakukan pembunuhan untuk mencari makan? Bukankah Bodhisatta sedang mengumpulkan parami, Bante? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, Bante tentu akan mengarahkan Anda untuk Anda baca di mana? ya Anda baca di mana ya jadi supaya tidak punya asumsi ya Anda baca di mana gitu loh ya jadi kalau oh Bante saya baca jataka ya jatakanya di mana ya ya jadi di sini ibu bapak tentu ketika kita membaca tentang penyempurnaan sehubungan dengan parami ya kita tahu makanya tadi kan saya tanya Ya ketika lahir jadi singa, saat itu singanya bagaimana? Nah, jadi mesti tahu juga gitu. Kalau saat itu menjadi ular, ya, ya dibaca dulu gitu. Ya, jadi saya sebisa mungkin untuk menghindari asumsi karena kapan hari kan ada yang tanya. Ya, ada yang tanya, makanya sekarang saya pun juga harus hati-hati. Jadi terima kasih dari yang kemarin-kemarin. Kemarin apa? ya ya supaya mengarah kepada apa yang yang sumbernya ya jadi kalau ibu bapak membaca ya di jataka misalnya kisah ya ada kisah sasa jataka kisah kelinci ya kisah kelinci misalnya itu kan ada ceritanya ya kalau kisah menjadi raja singa ya ceritanya bagaimana dibaca dulu dibaca dulu ya kalau kisah sebagai misalnya jadi rusa, apa ceritanya? Nah, dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Jadi Bante lebih mengharapkan Anda juga aktif membaca, jadi tidak hanya memasrahkan pokoknya Bante yang cerita aja. <laughs> ya, jangan. Ya, jangan. Ya, nanti ibu bapak nanti bisa timbul kebimbangan. Jadi ibu bapak mesti ada sumbernya juga gitu. Kalau yang pertanyaan yang sangat prinsip seperti ini juga harus ada acuannya gitu loh. Ya di mana dulu gitu. Ya jadi Bante lebih menyarankan ya baca dulu. Ya bukannya tidak mau menjawab pertanyaannya ya. Ya tapi sebisa mungkin ibu bapak ya punya kerajinan di dalam membaca apakah itu di dalam penyempurnaan parami ya dibaca dulu. Ya karena setiap parami itu ada penekanannya. Apakah waktu itu sila parami? Apakah waktu itu adalah kanti parami? apakah saat itu adalah dana parami apakah saat itu adalah saca parami ataukah wirya parami nah makanya kita harus melihat dulu ini mengacu kepada apa dulu ya jadi ibu bapak nanti kalau membaca kisah-kisah bodhisata yang ada di dalam jataka ya bante lebih menyarankan ya lihat dulu kisahnya seperti apa latar belakangnya ajaran moralnya apa yang disampaikan? Nah, itulah nilai dhamma yang bisa bermanfaat untuk kita. Begitu ya. Wandami Bante, saya mau tanya saya suka berdana tapi suami kurang suka atau ngomel dengan frekuensi saya berdana. Saya berdana dengan uang hasil kerja sendiri. Saya jadi tidak bahagia ketika berdana. Next apa hilang. Apakah hal ini menjadi karma buruk untuk saya karena menyebabkan suami ngomel? Terima kasih jawabannya. Ya, ibu bapak saudara-saudari sekalian, ya disebut karma buruk, ya disebut karma buruk kalau perbuatan itu didasari oleh loba dosa moha, ya didasari loba dosa moha. Tapi yang jelas apa yang anda lakukan adalah hal yang baik, menjalankan praktek berdana, ini adalah hal yang baik. Kenapa ada cerita kok bisa diomeli? Karena mungkin punya keyakinan. Keyakinan apa? Ya aku ini kan masih butuh, kok dibagi-bagi sih? Tapi kalau sudah punya keyakinan akan lain ceritanya. Kehidupan yang kita jalani tidak hanya sekali ini. Kita akan masih mengalami punar bawah. Dan di dalam punar bawah itu kita masih membutuhkan yakni simpanan kebajikan. Jangan sampai kita disebut makan nasi basi. Apa itu? Hanya menikmati akibat buah karma lampau dan tidak menanam kembali. Itu telah disampaikan, ada kisah tuh. Ya, kisah tentang ibu ya, ibu Wesaka ya. Wesaka itu ya dengan cerita tentang nasi basi Ketika para biku sedang pindah pata, kemudian keluarga dari mertuanya karena tidak punya keyakinan, ya kemudian Ibu Wisaka mengatakan, maaf Bante, mertua saya sedang makan nasi basi. Ya, ada cerita itu. Nah, kita juga sama Ibu Bapak. Kadang-kadang kita menikmati apa yang kita nikmati sekarang, kalau tidak punya dukungan keyakinan apakah itu kamasada keyakinan pada hukum karma apakah itu wipakasada? tidak punya keyakinan kepada buah dari perbuatan apakah tidak punya kamasakata sada, setiap orang mewarisi karma masing-masing kalau tidak punya keyakinan seseorang hanya menikmati apa yang didapat tapi kalau ibu bapak renungkan memang kita butuh materi tapi ingatlah apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Mau berapa banyak aset yang kita miliki, semua akan kita serahkan kepada ahli waris berikutnya. Maka, selama kita masih punya kehidupan, selama masih kita punya umur, selama masih ada kesempatan untuk berbagi, sisihkanlah meskipun itu tidak banyak sekalipun, karena apa yang Anda kumpulkan. Mungkin beraset-aset berhektar-hektar, bermiliar-miliar, tapi ketika Anda tutup usia, apa yang Anda kumpulkan tidak dibawa, akan diambil oleh generasi berikutnya. Makanya, kita ini, sebagai orang yang punya keyakinan, andai kata ada hal seperti ini, tugas kita adalah membantu. Ya, membantu apa? Ya, sehubungan dengan keyakinan. Lah Bante, kalau saya membantukan susah. Kalau saya berdana nanti kan susah. Justru kalau sekarang kita tidak berdana, kehidupan yang akan datang akan jauh lebih susah. Bante, kan sulit. Kalau berdana kan sulit. Kalau sekarang kita tidak berdana, kehidupan kita akan jauh lebih sulit. Apa dasarnya Bante? Kamasada. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Makanya ibu bapak tidak usah berkecil hati, mungkin diomeli, tapi tenang aja. Saya membuat kebajikan. Tidak ada yang perlu disesali setelah seseorang membuat kebajikan. Ya, Setiap orang punya karma masing-masing. Jangankan berdana, ada loh. Orang ikut centing malam aja diokomelin tiap hari centing malam tiap hari centing malam ada juga ada juga ya ini belum keluar materi baru ikut nyimak aja ada juga yang tidak suka <laughs> ya. jadi ibu bapak kebajikan tetap kebajikan selama kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan kenapa tidak mungkin orang lain mungkin punya penilaian yang berbeda tapi sebagai orang yang punya keyakinan jangan hanya menikmati apa yang kita miliki sampai-sampai kita lupa untuk berbagi. Kehidupan kita masih panjang dan jauh. Kita masih membutuhkan simpanan kebajikan. Jangan sampai karena noda kekikiran sampai menghalangi seseorang membuat kebajikan. Ya, jadi untuk urusan ini ya setiap orang punya karma masing-masing, tapi yang jelas ya kalau kita takut membuat kebajikan Ya, tentu. Banti akan bertanya, siap bahagia atau siap menderita? Ya, siap bahagia atau siap menderita? Mungkin karena takut berdana, siap menderita. Karena tidak ada yang ditanam, maka tidak ada yang dipetik. Siklus kehidupan masih panjang. Selama seseorang belum mencapai tingkat kesucian arahat, maka masih membutuhkan dukungan kebajikan salah satunya adalah praktek memberi. Berbagilah, apakah kepada orang tua, apakah kepada mertua, apakah kepada menantu, apakah kepada tetangga. Selama ada kesempatan untuk berbagi, berbagilah. Yang dekat dengan kita. Ya. Yang dekat dengan kita. Ya. Makanya setiap kebajikan itu hendaknya disertai dengan kebijaksanaan yang muncul dari adanya keyakinan, begitu ya penjelasannya ya ya jadi ibu bapak sudah sekalian ya mungkin diantara bapak dan ibu masih terbelenggu oleh pandangan tentang rasa kepemilikan tapi ingatlah apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan justru apa yang kita berbagi itulah yang menjadi teman di dalam kehidupan yang akan datang Kalianawa bapak kangwa bawi Bawisami, perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Artinya apa? Yang akan menemani kehidupan selanjutnya, baik atau buruk. Berdana adalah kebaikan, buah dari kebaikan adalah kebahagiaan. Jadi kalau anda siap bahagia, ya anda juga harus siap untuk berbagi, meskipun itu hal yang sederhana. Begitu ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin ada yang tersekip ya, ya karena keterbatasan waktu, ya kita berjumpa di hari Ya kita berjumpa kembali nanti di hari Senin Ya besok malam Ya besok malam tidak ada Jadi besok malam tidak ada Karena besok malam ada puja bakti di Wipasana Gera Gunung Sindur Ya kemudian hari Minggu Ada pati dana Jadi di di kesempatan ini kita nanti berjumpa kembali di hari Senin tanggal 8. Besok siang, besok pagi sampai sore ada latihan meditasi, tetapi ini offline ya. Jadi tidak online. Jadi dari pagi sampai sore di pusdiklat. Jadi tidak online. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga di malam yang baik saat ini dengan niat yang baik mengisi waktu di dalam kebaikan. Semoga segala kebaikan ini menjadi kekuatan yang melindungi. Semoga berkah-berkah dari kebaikan menjadi pengabul kepada kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan. Serta kita juga perlu mengingat saat ini di kalender Citgwe, ya ada rasa bakti, rasa berbagi kepada semua makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan. Ya, semoga dengan apa yang hari ini kita lakukan Semoga semua makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan seperti halnya sanak keluarga leluhur serta makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita semoga semuanya merasakan juga buah dari kebaikan yang hari ini kita lakukan semoga semuanya berbahagia kita tutup canting malam dan latihan meditasi malam hari ini dengan kembali kita membacakan yakni syair Patidhana dibuka buku cantingnya halaman 35 maang patik danang karo mase punyanya sidani katasa Yanyani katame Teancabao Honndo. satānantāpamānaka yeyyāgunavanta ca māyām matāpitādayo dethāme ca pyadethāvā ānye sātāte tānti lokāsmim te pummā catuyonīkā pāñce ca catuvokārā catu saṃsārantā bhavā pavē ñātāñye pātiṭhānaṃ me Anomo dantutesayang Yeji mang na pajananti Dewaang ni wedaung Maedina napunnyaang Anomo dan nahetuna sabi sata sada hontu awera suka wino, kema dan capa pontu tesa sasi jatang subang semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama-sama buddho buddhang bagawa, bhagawan tang api wademi.

சpati panobagawato sawkaanggu Sangangන mami sabe satha bawantu suki tata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 sebelum beristirahat malam ingatlah sebelum tertidur isilah Pikirannya, dengan mengawali pengembangan cinta kasih, sampaikan di dalam hati: Semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Lakukanlah sebelum tertidur agar ketika besok bangun pagi menjadi ceria. Selamat malam dan selamat. Beristirahat.